saja mendapatkan game yang ketiga. Dan inilah dia 2-1 tentunya. Saking excitednya lihat bagaimana R7 yang lepas banget di game kali ini. Dia yang dari tadi di game pertama, di game yang kedua menggunakan Chou seolah-olah ditutup-tutupi. Tapi di game yang ketiga dia lepas dengan Esmeralda-nya. Dia berdansa di Land of Dawn. Dia menari ke kanan dan ke kiri, memporak-porandakan Onyx Esports dengan poin 2-1 di game kali ini. Ya, dan juga dari Onyx tadi, mereka sulit banget untuk bisa menahan adanya clean dari Sining yang memang dikawal semenjak awal. Yes. Sedangkan Esmeralda-nya ini bebas banget.